Ini kita kedatangan unit lagi, ada Pajero Sport. Ini tipenya yang exit ya. Tahunnya ini 2009. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini. Transmisinya matic transmisi. Body juga masih lumayan. Kalau untuk segi body belakang seperti ini ya. Ini tipenya yang exit Pajero Sport. Platnya AE. Ini harganya cukup 180 jutaan saja. Sudah mendapatkan Pajero 2009. Silahkan kalau minat. Kalau Avanza ada bos, ada bosku Avanzanya, tapi nggak banyak ya stoknya Avanza ini. Kalau nggak salah cuma 2 unit ya Avanzanya. Kita sepilkan. Yang ini ada Avanza, tahunnya ini 2016. Ini transmisinya matic ya. Kalau untuk body kurang lebih seperti ini. Ini yang sudah bareng ya. Nanti kalau urusan titip pajak atau balik nama titip sini bisa. Kalau untuk segi interior kurang lebih seperti ini. Untuk interiornya. Ini harganya cukup 140 jutaan saja. Nanti harganya masih bisa dinego. Ya. Dan yang ini juga ada Avanza 2007. Ini cukup sekitar 80 ke 90 jutaan saja ini. Nanti masih bisa dinego juga. Kalau untuk bodinya masih mulus ya, tinggal dicuci aja ini. Platnya L. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini. Ini joknya sudah di cover ya. Nanti kalau nggak suka bisa dicopot atau bisa dilepas. AC masih dingin, manual transmisi ya. Silakan kalau menat bos. Cuma 2 unit ya, soalnya Avanzanya. Avanza 2012 manual berapa? Waduh, ini tanya Avanza 2012 terus stoknya kosong ya bos. Ini stoknya kosong, ini tinggal yang matic tahun 2016. Kalau mau ini saya sepilkan. Ini seperti ini ya kondisinya. Tahunnya ini 2016 matic. Barong ya ini. Barongan. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini. Bodi masih cukup lumayan mulus. Tipenya G. Pelek masih ori, ban-ban cukup lumayan tebal ya. Ini harganya cukup 140 jutaan saja. Nanti harga masih bisa dinego. Ya, kalau sini itu jualnya sesuai harga dapatnya ya, bos. Kalau untuk unit dapatnya murah, kita pasti jual yang murah. Itu pokoknya kalau sini itu jualnya sesuai dapatnya. Ya silahkan kalau minat ya. Kalau untuk Avanza 2012 mohon maaf sementara belum ready ya. Nanti kalau sudah ready saya sepilkan lagi. Dana 180 dapat Innova diesel tahun 2015 lah bos. Waduh, kalau yang diesel ini sementara kosong loh. Ini adanya yang bensin. Ini tahunnya 2014 ya. Ini enggak sampai 180, ini harganya cukup 160-an saja, nanti harganya masih bisa dinego. Kalau untuk kondisi mesin kurang lebih seperti ini ya. Masih lumayan garing. Nanti lebih jelasnya bisa cek ke sini. Kalau untuk segi bodinya kurang lebih seperti ini. Lumayan masih mulus, tinggal dicuci aja ini. Ini agak berdebu sedikit. Platnya L, tipenya ini yang G ya, manual transmisi. Kita cek dulu aja seperti apa kondisinya dalamnya. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Ini joknya depan sampai belakang ini sudah di cover. Nanti bila mana nggak suka bisa dilepas. Kondisinya seperti ini. Kalau untuk yang solar sementara kosong ya bosku. Ya silahkan kalau berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita kedatangan lagi unit baru. Ini ada Fortuner tipenya G. Ini tahunnya 2010. Kita cek seperti apa kondisinya. Kurang lebih seperti ini ya kondisinya. Tipenya G. Buatnya L. Kita cek dulu seperti apa interiornya. Interior kurang lebih seperti ini ya. Matic transmisi. Ya, silakan kalau minat, ini harganya cukup 190-an saja. Sudah mendapatkan Fortuner G 2010 Matic. Mobil seat 3 tahun 2015 ke atas, budget 100-an. Ada gak om? Ada bosku. Ini saya sepilkan, ada Terios R, tahunnya ini 2016, transmisinya ini manual. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi unitnya. Dari sisi interior, interior kurang lebih seperti ini ya. Untuk dalamnya, AC ini masih dingin, power window semua masih normal ya, manual transmisi. Kalau untuk bodinya kurang lebih seperti ini, masih kaleng, masih mulus. Ini harganya cukup 150 jutaan saja. Nanti harganya masih bisa dinego. Silahkan bosku kalau minat. Budget 70 juta ada unit apa kak? Oke, saya sepilkan. Ini kemarin sudah saya sepilkan ya. Ini ada Xenia SE tahun 2009. Ini harganya cukup 70 jutaan saja ini ya. Cukup 70 jutaan saja. Transmisinya manual kak ya. Kurang lebih seperti ini kalau untuk interior. Kalau untuk bodinya ya kurang lebih seperti ini, cukup lumayan. Nah, ini cukup 70 jutaan saja. Kurang lebih seperti ini. Desainnya aksi, platnya W, Sidoarjo ini kalau enggak salah W-nya. Dan di sampingnya ini juga ada Kijang Krista, ini cukup 70 jutaan saja ini. Manual. Warna biru metalik. Ya silahkan kalau minat kak ya, langsung bisa berkunjung ke showroom. Kalau untuk dua seat ini juga ada Agya tahun 2014, ini cukup 80 jutaan saja ini. Ini yang cari dua seat. Kalau Xenia-nya ini tiga seat, ini cocok untuk mobil keluarga. Maksudnya cocok untuk buat keluarga. Ya silahkan kalau minat ya. X-Trail ada om. Oh ada bosku X-Trailnya, tapi cuma satu unit X-Trailnya ya. Ini bosku warnanya biru metalik ya X-Trailnya. Platnya S. Ini tahunnya 2004. Ini harganya cukup 60 jutaan saja. Nanti masih bisa dinego. Kurang lebih interior seperti ini ya. Agak enggak kelihatan ya bosku, soalnya tempatnya gelap. Ini transmisinya Matic. Kurang lebih seperti ini bodinya. Cukup lumayan. Untuk istrinya seperti ini. Nanti lebih jelasnya bisa langsung cek ke sini aja. Biar lebih enak. Silahkan kalau minat bosku. Nah, ini kita kedatangan lagi ya. Ada Toyota Kijang LKX. Ini bahan bakarnya yang solar. Kemarin yang Krista itu bensin. Kita cek dulu aja seperti apa interiornya. Interior kurang lebih seperti ini ya. Ini yang belakang ini cover joknya ya. Nah, yang ini masih ada. Nanti kita bawakan cover joknya yang asli. Masih ada. Kurang lebih seperti ini kondisinya ya. Untuk bodinya cukup lumayan. Ini harganya cukup 80 jutaan saja ini. Nanti harganya masih bisa dinego. Bodi masih string. Masih string. Silakan kalau minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Prab
Prabu Motor Sidoarjo ya, cabang dari Prabu Motor Ponorogo. Hari ini tanggal 25 Agustus 2023, tepatnya hari Jumat, Jumat berkah ya. Saya akan sepilkan beberapa unit yang ada di gudang Sidoarjo, entah unit keluarga atau yang untuk kaum muda ya. Ya, simak terus videonya sampai selesai bosku. Dan jangan lupa nanti bila mana kalau ada unit yang cocok bisa ditanyakan langsung sama marketingnya. Simak terus videonya ya sampai selesai. Ya, depan ini ada Fortuner ya. Fortuner tahunnya ini 2010. Ini matic transmisi. Ini mobil keluarga. Kita cek dulu seperti apa kondisinya. Kalau untuk segi bodi kurang lebih seperti ini ya. Nanti tinggal dicuci aja. Apa nanti lebih enaknya bisa langsung berkunjung ke showroom. Kita cek dulu seperti apa kondisinya. Kalau kondisi interior kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang tampak belakang. Kalau untuk segi depan seperti ini, matic transmisi. Ini harganya cukup 190-an saja bos. Nanti harga masih bisa dinego. Silakan kalau minat. Nah, ini juga ada Innova G, tahunnya ini 2014 ya. Ini manual transmisi. Kalau untuk mesinnya kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, juga lumayan ya. Masih garing. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi bodinya. Kalau untuk bodinya kurang lebih seperti ini. Masih kaleng, tinggal dicuci aja. Ini agak berdebu soalnya tepatnya di pinggir jalan raya ya. Maklum banyak truk besar lewat. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi interiornya. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Ini joknya sudah di cover, nanti kalau nggak suka bisa dilepas. Manual transmisi, audio nyala semua, power window semua normal. Pokoknya siap cus. Ini harganya cukup 160-an saja ya. Masih bisa dinego. Silakan kalau minat. Ini juga ada Taruna CSX ya. Ini tahunnya 2000. Warna coklat metalik. Ini harganya cukup 50-an saja. Sudah mendapatkan Taruna CSX tahun 2000. Kita cek dulu seperti apa interiornya. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Warna oranye. Ini juga nggak tahu ini variasi ya. Nah, silakan kalau berminat, hukum barangnya masih. Oh, ini juga ada Yaris Lele, tahunnya ini 2015 ya. Tipenya ini TRD, RD Sport. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi bodinya. Kalau untuk segi bodi kurang lebih seperti ini ya. Lumayan mulus. Ini platnya B, nanti kalau urusan surat titip sini bisa. Kita cek dulu seperti apa interiornya. Interior kurang lebih seperti ini ya. Matic transmisi. Ini harganya cukup 140-an saja ini. Sudah mendapatkan Yaris Lele TRDS tahun 2015 matic. Silakan kalau benar. Ini ada Fortuner ya, ini tipenya G, ini yang manual transmisi. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi unitnya ya. Ini tahunnya 2012. Kalau untuk segi kondisi kurang lebih seperti ini. Platnya S.
warna abu-abu metalik, body masih kaleng. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi unit interiornya maksudnya. Kalau untuk segi interior kurang lebih seperti ini ya bosku. Ini joknya sudah di cover semua, ini yang robek itu cuma covernya, nanti bisa dilepas. Manual transmisi, audio, power window, nyala semua, AC dingin. Ini harganya cukup 220-an saja. Sudah mendapatkan Fortuner G2012. Harga masih bisa dinego, silakan kalau minat. Ini juga ada kijang LG, ini yang solar ya. Ini yang solar, ini manual transmisi. Ini tahunnya 2000. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi interior seperti ini ya. Ini merah merona. Ini cover joknya yang asli itu masih ada ya bosku. Jadi kalau nggak suka yang merah bisa diganti yang itu. Tris atau 3 seat. Ini harganya cukup 80 jutaan saja. Silahkan kalau menet barang masih jos, tinggal dicuci aja ini ya. Masih mulus ya. Kurang lebih seperti ini. Ya silakan kalau minat, lubang barangnya masih ada. Ini juga ada CRV tahunnya 2010. Ini harganya cukup 90 jutaan saja ini. Ini matic transmisi, kita cek dulu aja seperti apa kondisi interiornya. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Agak gelap ya, soalnya tempatnya kayak gini. Pelek-pelek sudah ganteng ya. Silahkan kalau minat, mumpung barangnya masih. Platnya B, nanti kalau urusan balik nama atau cabut nanti titip sini bisa. Ini ada juga kijang Krista ini ya, yang Krista. Ini bahan bakarnya bensin. Tahunnya sama yang tadi, tahun 2000 juga ini. Ini harganya 60 jutaan saja ini. Kalau untuk body kurang lebih seperti ini. Masih kaleng. Tinggal dicuci aja ini. Manual transmisi, interior kurang lebih seperti ini ya. Ini joknya juga sudah di cover. Silakan kalau berminat. Kijang Krista tahun 2000 cukup 60 jutaan saja. Ini juga ada CRV ya. Ini tahunnya tahun 2003. Ini matic transmisi. Kemarin yang manual sudah laku, yang warna hitam. Tinggal yang ini tahun 2003. Ini yang matic. Warna ini apa ya? Biru metalik. Kita cek dulu aja seperti apa kondisi interiornya. Kalau untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Joknya juga sudah di cover. Bodi juga masih lumayan mulus. Kaleng CRV. Ini harganya cukup 70 jutaan saja ini. Sudah mendapatkan CRV 2003 matic. Silahkan kalau berminat. Ini juga ada CRV tahun 2012. Ini cukup 180 jutaan saja. Ini transmisinya matic ya. Kita cek dulu seperti apa kondisi interiornya. Untuk interior kurang lebih seperti ini. Matic transmisi. Body juga masih mulus. Kurang lebih seperti ini. Silakan kalau berminat bisa langsung hubungi nomor marketing yang sudah ada di deskripsi YouTube. Ini juga ada Toyota Altis tahunnya 2009. Ini harganya cukup 100 jutaan saja. Ini manual transmisi. Kurang lebih seperti ini kondisi bodinya ya. Kalau untuk segi interior kurang lebih seperti ini. Manual transmisi. Bodi masih jering. Tinggal dipoles-poles sedikit sudah siap pakai. Platnya G. Tipenya ini yang J ya. Silakan kalau berminat. Ini juga ada Terios, ini tipenya yang R ya. Ini manual transmisi.
Tahunnya ini 2016, ini harganya cukup 150 jutaan saja. Sudah mendapatkan Terios R 16 misalnya. Manual transmisi. Kurang lebih seperti ini interiornya. Pokoknya nanti terima bersih. Bodi masih kaleng. Kurang lebih seperti ini ya unitnya. Ya silakan kalau berminat. Ini juga ada Calya E, tahunnya ini 2018 ya. Ini harganya cukup 110 jutaan saja. Cukup 110 jutaan saja sudah mendapatkan Calya E 2018 manual. Untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini. Yang bagian belakang seperti ini ya. Kalau untuk bodi juga masih lumayan, masih mulus, tinggal dicuci aja ini. Soalnya agak berdebu. Silakan kalau berminat. Ya itu tadi beberapa unit yang sudah saya sebelkan ya. Nanti lebih jelasnya bisa langsung hubungi nomor marketing yang sudah ada di deskripsi YouTube. Ya sekian, terima kasih. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.